Halo guys, kembali lagi bersama saya Roy. Kali ini saya akan bermain game Will Upward. Oke lah, kalau begitu mari kita mulai. Kali ini saya akan menggunakan kereta MRT Jakarta. Udah pada tahu belum bro? MRT Jakarta itu adalah MRT di Indonesia yang pertama. Dan kali ini saya akan menggunakan kereta itu di Will Upward. Oke lah. Caranya ini, kita, nah duduk di sini. Ini untuk kawan-kawan nih, caranya kayak begini ya. Kita cari kue. Mana kue? Supaya menempelkan badan sama jalan. Nah setelah nembak seperti ini kita ancorin supaya jatuh. Nah sudah jatuh kayak gini tinggal kasih teleportasi. Teleportasi, nah ini nih. Sip. Tinggal ganti warna merah. Nah jadi dia maju. Nah setelah terpasang seperti ini kita rapikan, oke? Rapikan ke sini. Oh belum rapi. Rapikan ke sini. Rap. Oh ya lupa, harusnya diancor dulu, salah. Aduh, tambah kontennya salah, bentar. Nah ini harusnya diancor blok dulu sini ke sini. Sip, rapi. Terus ke sini, terus ke sini. Sip, setelah itu kita ancor blok lagi. Nah itu chat ancor blok. Pencet lagi ancor blok. Pencet lagi ancor blok. Pencet lagi ancor blok. Sip. Udah beres, kita hapus-hapusin. Nah. Setelah dihapusin, kita hapus ininya. Hapus kuenya. Hapus kuenya, kita lompat, tinggal naik. Naiknya lewat mana? Lewat itu, naiknya lewat portal. Lama. Nah ini interiornya. Ini interior stasiunnya belum jadi ini. Dikarenakan adminnya lagi sibuk. Belum ada kursi, belum ada pintu. Aduh, benar-benar ada apa-apa nih. Masih kosong. Kacanya juga bolong. Oke, langsung masuk ke stasiunnya. Nah, ini bentuk keretanya seperti ini nih. Kawan-kawan, tuh. Keren kan? Nah. Terus ditinggal masuk ke dalam lewat pintu. Nah, buka pintunya. Langsung masuk. Sip. Langsung masuk.
tutup pintunya lagi. Soalnya kalau nggak ditutup bahaya, ntar jatuh. Ini interiornya pun masih buluk karena memang saya lagi sibuk untuk apa namanya merapikannya ya. Tapi lah ini adalah bagian dalamnya, ini kursi penumpangnya, ini mesinnya dan sebagainya. Oke, tinggal kita naik MRT Jakarta versi Buil Abbot. Kita hapus dulu bloknya. Oke kawan-kawan, sip, udah jatuh gini tinggal maju. Wih, keren banget. Mantap, mantap. Ya, nah, sip. Wih, serasa di MRT asli. Kayak naik MRT asli ya, kawan-kawan ya. Mantap jiwa. Keren, keren tuh. Pemandangannya. Biru. Sama tipe yang kita tinggal seperti biru doang ya. Kalau di dalam ini seperti asli naik MRT-nya, kawan-kawan. MRT-nya keren sekali. Kasih nilai ya sama kawan-kawan di bawah komentar, oke? Kira-kira berapa nilai MRT yang saya buat ini? Tolong cantumkan di kolom komentar ya. Sekarang kita berangkat ke stasiun Harta Karun, oke? Aduh. Keretanya kena bowling, kawan-kawan. Aduh, setak. Oke guys, dikarenakan tadi ada kesalahan, kita lewat ulang, oke? Dikarenakan tadi kena bowling ya kawan-kawan ya, bowlingnya kampret, ada orang kampret, orang kampret kan bu. Jagain gak ya? Tapi kasihan juga sih ya, jagain aja lah. Oke lah. Kita mulai saja. Kita buka pintunya. Karena kan tadi gagal, kita kepentok sama bowling. Kita luar ulang, oke ya. Ini membuat keretanya memang cukup sulit. Dan mengoperasikannya pun memang cukup sulit. Mungkin untuk adik-adik atau kawan-kawan di rumah, jika ingin membuat kereta ya mungkin butuh kesabaran yang kuat ya. Sebab memang sangat susah. Oke. Kita hapus nih ya. Nah, kita maju ya guys. Keretanya miring. Lalu nah, ada salah. Serasa naik MRT kembali ya kawan-kawan ya. Seperti naik MRT Jakarta beneran. Ya, seperti di bawah ini seperti naik MRT Jakarta beneran ya. Suasananya, terowongannya, keretanya pun kuat, tapi keretanya masih kurang ya kawan-kawan, masih kurang bagus, jelas jelek lah ya, tapi ini juga nggak apa-apa. Dan keretanya terbang kawan-kawan tuh, emang terbang MRT ya, ini MRT di Jakarta, inilah MRT yang paling bagus ya kawan-kawan. Aduh, bowlingnya datang lagi kawan-kawan. Jatuh lagi. Aduh, ternyata bowlingnya mengganggu ya kawan-kawan ya. Gara-gara bowling mengganggu ya kawan-kawan. Oke, sekian itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kalimat ataupun pengambilan gambar, mohon dimaafkan. Kalau begitu, jangan lupa like dan subscribe, komen dan share ya, oke kawan-kawan ya. Oke lah kalau begitu. Sampai jumpa dan goodbye, dadah.